Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Jangan gentar. Jangan takut. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Wa idza fatastum rahmatullah wa barakatuh. Kalau mampir ke Aceh setiap jenah orang sarang ikama kadi toh. Jangan gentar. Ada gentar. Jangan takut. Ada Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Makin yang belum roh menah, kini nggak kengain kadi toh. Ini kalau mampir datang. Tangannya awas. وسلم صلى الله على محمد صلى الله على النبي محمد يا نبي سلام عليك sesuai dengan ilmu yang ditekuni yang saat ini menjabat Menko Polhukam tetap berperan besar terhadap penegakan hukum. Tentu saja secara administratif akan dikondisikan nanti atas kesepakatan dengan Bapak calon presiden. Mudah-mudahan Pak Ganjar bisa jadi presiden dan Pak Mahfud jadi wakil. Yang selanjutnya, dari sekian banyak visi misi yang disampaikan, ini Ikama dengan seluruh komunitas yang ada setelah saya keliling ke seluruh Indonesia, mereka sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum, lapangan kerja, kesejahteraan, termasuk di dalamnya
mengenai tenaga guru honorer yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Yang sampai saat ini masih banyak guru madrasah, guru ngaji di musola di kampung-kampung masih belum merasakan nikmatnya APBN yang selama ini sudah diketahui oleh masyarakat 20%, tapi sebagian guru-guru ngaji, madrasah dan sebagainya, termasuk pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh komunitas Nahdin, ini masih banyak ditangani warga sendiri. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini terpilih jadi presiden dan wakil presiden, saya berkeyakinan harapan yang diharapkan oleh tenaga guru, lapangan kerja yang berhubungan dengan kemaritiman dan sebagainya akan tercapai, sehingga kemakmuran masyarakat yang ditunggu-tunggu yang sampai hari ini masih belum mendapatkan pemerataan, insya Allah dengan kepemimpinan Pak Ganjar selaku presiden dan Pak Mahfud selaku wakil presiden, atas kesepakatan ini mudah-mudahan teman-teman di desa ini yang sekarang deklarasi di Kabupaten Bangkalan ini akan ditindaklanjuti setelah saya keliling ke beberapa provinsi di Indonesia. Ya, perjuangan untuk memotivasi. Tujuan utamanya adalah dari Madura untuk Indonesia dan mudah-mudahan